Pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan BMP Award semester 1 tahun ajaran 2020-2021 yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita secara daring yang kurang lebih hampir 1 tahun kita mengalami masa pandemi ini. Kita berdoa semoga keadaan ini segera berlalu dan kembali normal sehingga semuanya dapat beraktivitas secara normal dan berjalan lebih baik dari sebelumnya. Allahumma amin. Takes us this far and makes it possible for us to conducting this learning activity during this pandemic era. Because looking back is not always a smooth sailing road, but thankfully we're able to adapt and save our lifestyle. Because even in this difficult time, we still to move forward and strive for the best. And as for the 12th graders, this is the time that we have to decide what we are going to do next after high school. This is the time where we fight the most. And we will soon graduate and step on a new adventure. So whether it is continuing to a higher education or pursuing another thing. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas bimbingannya selama ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan support yang sangat besar. Dan juga terima kasih Mr. Nanda karena aku yang diberi kesempatan untuk mendapatkan penghargaan ini. Semoga kedepannya aku bisa lebih maju, BMB lebih maju. Go fight with! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi, orang tua dari Nur Putra Jenar Hidayat. Kepada BMD, terima kasih sekali masih mengadakan acara BMD World pada pandemi, masa pandemi seperti ini ya, anak-anak sekolah sekolah di rumah, sekolah dari rumah, dan ternyata tetap berprestasi dan diapresiasi oleh sekolah. Kami sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada pihak sekolah atas semua kerja keras dan pembimbingannya kepada anak kami. Terima kasih sekali lagi kepada BMD. Sangat senang bersekolah di BMD. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyiapkan BMD Award kali ini dengan sangat baik. Untuk teman-teman yang mendapatkan BMD Award, selamat atas prestasinya. Pertahankan. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan BMD Award, jangan berkecil hati. Mari terus bersemangat. Jangan lelah untuk terus belajar supaya kita bisa mendapatkan BMD Award di semester selanjutnya. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru dan para staf yang sudah mempersiapkan BMD Award yang keren banget ini. Dan ini BMD Award yang terakhir untuk kelas 12 dan sudah disiapkan dengan sangat keren sekali. Semoga BMD Award tahun depan atau semester depan itu bisa lebih megah lagi.